Natasha Wilona menyebut selalu mendapatkan bunga dari Aliando Syarif. Pemberian bunga yang baru saja diterima Natasha Wilona dari Aliando Syarif adalah saat keduanya makan malam berdua di sebuah restoran. Natasha Wilona pun tampak heran dengan sikap Aliando Syarif yang selalu membawakannya bunga saat bertemu. "Ini kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bawa kasih ini bunga?" tanya Wilona pada Aliando. Aliando pun tersenyum lalu memberikan bunga itu yang disambut dengan ucapan terima kasih Wilona. "Ya ampun, makasih loh Li, perasaan tiap ketemu kamu bawain aku bunga. Thank you banget," ucap Wilona melansir vlog YouTube Natasha Wilona, Sabtu, 31 Desember 2022. Dalam tayangan tersebut Natasha Wilona tampak anggun mengenakan dress bernuansa hitam dan putih. Sementara Aliando juga tampak gagah dengan setelan jas hitam serta kemeja putih. Aliando menghampiri Wilona dengan membawakan sebuah buket bunga berwarna pink. Aliando juga Wilona pun memuji kecantikan lawan mainnya di film Argantara itu. Di dalam restoran keduanya menikmati makan malam dengan suasana romantis. Mengaku mengajak Aliando makan malam romantis, Wilona menanyakan tipe kencan Aliando. "Lebih suka kemah di bawah langit sambil minum yang hangat atau kamu yang romantic dinner begini?" tanya Wilona duduk di hadapan Aliando. Ali pun mengaku bahwa soal hal itu ia sesuaikan dengan pasangannya. Ia tak masalah jika harus makan malam di pinggir jalan dan santai jika bisa makan malam romantis di hotel berbintang. Makan malam romantis Natasha Wilona dan Aliando pun tampak begitu privat. Restoran itu tampak sepi pengunjung dan hanya menyisakan Wilona dan Ali saja. Keduanya pun menyantap makanan yang telah dipesan sambil menghabiskan waktu dengan ngobrol. Natasha Wilona dan Aliando memang dikenal menjalin pertemanan yang sangat dekat. Terlebih keduanya baru saja berperan dalam satu judul film berjudul Argantara sebagai pasangan suami istri. Film Argantara tayang sejak 29 Desember 2022 kemarin di bioskop seluruh Indonesia. Natasha Wilona dan Aliando sama-sama kembali tampil di layar bioskop setelah sekitar 2 tahun vakum. Wilona diketahui fokus dalam berperan di serial web, sementara Aliando vakum karena menjalani perawatan untuk menyembuhkan penyakit OCD-nya.